Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala macam kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang unik ya, yang berkesan khususnya buat para laki-laki yang lahir di tahun 80-an 90-an ya. Dimana di tahun ketika dia beranjak dewasa, ada satu permainan ya, permainan yang sangat menyenangkan khususnya untuk laki-laki. Permainan itu adalah tembakan ya. Tembakan, mungkin kalau tembakan biasa sih ya nggak masalah ya, tapi di sini ada yang membuat unik bahwa tembakan itu bisa berbunyi ya, jadi ya seperti ada pelurunya. Penasaran ya, namanya apa? Barangnya ada di sini ya. Ya, ini adalah tembakan ya. Kalau bahasa Jawanya itu mungkin ada yang menyebutnya dublis ya. Di sini saya beli satu paket dan di sini ada pelurunya ya. Di sini ada pelurunya. Kemudian di sini ada tempat menaruh pelurunya, kemudian di sini ada pelatuknya. Oke, nanti kita akan coba ya bagaimana cara pengoperasiannya. Kalau dulu setahu saya, mungkin waktu kecil tembakannya ini plastiknya tebal ya dan transparan bentuknya. Tapi mungkin ini versi yang lainnya, kita akan tetap coba. Ini masih dibungkus. Kita coba dulu. Jadi ketika kita tekan, dia siap nembak ya. Oke. Jadi di sini ada tempat menarik tempat pelurunya. Dibuka. Jadi dia hanya dibeginkan saja. Menurut saya ini sangat tipis sekali ya kualitas dari plastiknya ini. Oke. Di sini ada pelurunya. Pelurunya ada 72 shoot ya. Di sini ada masing-masing satu lingkaran ada 8 tembakan, ada 8 peluru dikali 9 ada 72. Ini masih dalam keadaan segel ya. Kita akan buka. Kita buka satu dulu ya. Oke. Kita masukkan ke dalam tempat pelurunya. Ini pas ya. Sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan jumlahnya. Kemudian kita masukkan saja. Oke. Sekarang kita coba ya. Tidak bisa berbunyi. Mungkin dari sini. Ush, keluar asapnya ya. Kita coba lagi. Ush, aduh, kencang sekali ya. Kita coba lagi ya. Kita lihat isinya. Ini masih ada asapnya ya.
ketika dia sudah tertembak, maka hitam-hitam pelurunya ini akan hilang ya, akan hilang. Kita coba lagi. Menurut saya permainan ini cukup menyenangkan, terutama khusus buat para cowok ya yang memainkan game tembak-tembakan. Meskipun tidak berbahaya, tapi paling tidak dia cukup mengagetkan ya untuk permainan sekelas anak kecil ya. Ini paling tidak digunakan untuk oleh anak-anak SD gitu ya. Coba kita coba lagi. Kencang sekali ya bunyinya ya. Oke, keluar lagi ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Setidaknya cukup mengingatkan kita akan masa kecil kita, khususnya buat para lelaki yang suka main tembak-tembakan ya. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like ya. Apabila kalian ingin request review benda-benda apa saja yang ingin dibahas di channel ini, silakan komentar di bawah. Dan apabila berkenan, silakan tekan subscribe-nya ya, agar saya terus dapat semangat untuk mengupdate-update video yang lain ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Salam nostalgia.